Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang 65 di channel YouTube. Jadi hari ini gue memanfaatkan udara yang tanggung-tanggung, hujan-hujan tipis, panas-panas tipis. Jadi agak-agak nggak jelas memang. Jadi hari ini gue coba mau cari pemandangan dan tantangan dengan motor ini sebelum besok hari Minggu gue akan jalan ke Sukabumi. Jadi hari ini gue sudah jalan sekitar 2 jam, entah di mana. Mungkin gue sekarang ada di Provinsi Banten karena sinyal pun sudah mulai tidak ada. Di belakang gue ini ada kebon. Mungkin kebon ini akan menjadi saksi bisu gitu. Jadi saksikan perjalanan gue. Selamat menyaksikan Johnny. Gas. Apa kabar teman-teman semuanya, Joni-Joni di seluruh Indonesia? Semoga buang air Anda normal dan tetap tidak buang sampah sembarangan. Hari ini, hari yang sangat berbahagia karena cuacanya tipis-tipis, tanggung, panas enggak, dingin enggak. Jadi gua seperti yang teman-teman mungkin rasakan juga ya, kalau teman-teman udah mau liburan itu kan enggak sabar banget gitu ya, pengen coba-coba, enggak bisa tidur ya kan. Jadi hari ini menanti perjalanan gue ke Sukabumi pada hari Senin besok. Gue mau jalan-jalan nyari yang hijau-hijau sekalian gue tes motor. Tapi sebelum gue jalan ke daerah-daerah yang aneh di Provinsi Banten, gue mau mampir ke rumah temen gue dulu yang katanya lagi bangun mobil. Mobil apakah itu? Yang jelas mobilnya itu katanya serem sekali. Nah, ini gue udah sampai. Itu dia mobilnya. Bodinya mana? Jadi, untuk menuntaskan janji gue mau foto-foto mobilnya. Sekalian ngecengin pembokatnya yang lumayan lucu. Nah, sekarang gue mulai mau coba melibas jalanan non-aspal. Kan, gue mulai dari konblok. Gue hajar jalan konblok yang becek. Dan tapi gue takut, akhirnya gue puter balik lagi. Banjir pemirsa. Indonesia, oh Indonesia. Kalau enggak macet ya banjir. Oh my god. Motor ini sebenarnya udah gua jajal banget nih. Motor ini sebenarnya bikin gua jatuh cinta banget ya. Cuman ada satu hal yang gua bertanya-tanya nih ya sama nih motor India. Bener kagak ya CC-nya 500 CC ya? Kadang bego banget gitu loh, udah digas, udah diurut, udah dipijit ya kan, masih aja kecepatannya segitu-segitu aja. Kita coba nakal nih, peta nyuruh belok kanan, kita belok kiri, ternyata jalannya beginian. Ternyata saya salah jalan. Padahal ada empang di sini, tapi kenapa jalan ini tidak bisa dilalui? Sepatu kesayangan saya rusak. Shit, man. Sekarang motor saya nyangkut di sana. Hey, kenapa, bro? Kenapa ente nyerah, Joni? Licin deh. Iya, kayak pakai pelicin. Jadi saat ini gue lagi ada di hutan di kawasan Banten untuk menguji performa motor sebelum hari Minggu besok gue jalan lebih jauh dengan motor ini. Jadi sekarang gue lagi ada di empang. Sebenarnya gue mau mancing nih, cari-cari yang hijau-hijau, cari-cari pemandangan alam supaya gue bisa refresh lagi kerja besok. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah rela nonton acara tidak berguna ini. Juga buat teman-teman yang udah like, udah subscribe, I appreciate, terima kasih banyak. Semoga video ini berguna. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John.